Okey, baik. Siapa yang ada masalah bayi menangis ataupun budak menangis kerap waktu malam, siapa ada tolong komen. Saya ada, saya akan share kamu lebih kurang 4 tips nak elak daripada perkara yang berikut tidak berlaku lagi lah dalam rumah kita, kerana hal ini menjejaskan kita punya pekerjaan kita dan lifestyle kita. Baik, siapa nak tahu tolong komen nak tahu. InsyaAllah pastikan tekan semua button-button kat tepi ni, button tambah, follow dan button love bagi nyala merah, komen yang baik-baik insyaAllah, dan jangan lupa save video ni supaya boleh share kat kawan-kawan kita. Baik, alhamdulillah. Yang pertama, kalau kamu ada masalah baby menangis, kalau boleh, yang pertama ni basic, masuk rumah kalau boleh baca doa. Doa apa nak baca? Doa nak baca kalau boleh baca 3 kul ataupun baca ayatul kursi, basuh kaki, langkah kaki kanan masuk rumah, bismillah, assalamualaikum. Tu kaedah dia, simple basic bagi salam masuk rumah. Okey, yang kedua, kalau boleh 10 minit sebelum maghrib tutup pintu rumah awal-awal, jangan bagi buka. Sama juga yang nombor 1, kalau masuk tak bagi salam, tak baca bismillah, yang masuk dengan kamu sekali adalah iblis ataupun syaitan yang akan mengganggu rumah tangga kita. Bukan setakat anak kita je, rumah tangga pun akan porak-peranda kalau kita masuk rumah tidak mengamalkan doa. Boleh? Okey, nombor 2 adalah tutup pintu rumah kita sebelum maghrib, yakni 10 minit sebelum maghrib, kerana waktu itu waktu jin aktif. Kalau pintu kita terbuka, dia akan masuk dan duduk dalam rumah kita. Boleh? Nombor 3, rumah kena kemas dan pastikan wangi. Kain kena berlipat, bersusun baik insyaAllah, kerana tempat yang kotor, tempat duduknya bangsa jin, khususnya di dapur. Pastikan sinki-sinki kita perlu bersih dan clear sebelum kita tidur, kerana makanan yang kotor yang kamu tinggalkan sisa-sisa tu adalah sumber makanan bangsa jin yang tak Islam. Boleh? Dan kalau boleh, di bantal di bilik kita bau wangi. Antara wangi yang kamu sesuai letak, ni gantung wangi yang sakran ni dalam bilik, dalam almari, dalam rumah, insyaAllah wangi semerbak nanti. Yang dah pakai, turun komen, feedback. Sama juga kasut kijang . Ni, pastikan kasut kijang kalau nak pakai, calik dekat anak. Macam ni, ambil. Buka sikit, calik dekat bantal. Pastikan bau wangi. Nak dapat kat mana kasut kijang? Boleh cari dekat shop kami, kasut kijang ataupun kasut syifa ni. Dan juga kasturi sakran, gantung kat bilik ataupun kat buai anak kita insyaAllah. Bila wangi, malaikat datang, jin-jin pun, jin-jin jahat ni pun jauh insyaAllah. Boleh? Tak ada beg kuning, saya tak letak beg kuning untuk video kali ni. Alright, yang terakhir, nombor 4, ahli rumah wajiblah solat dan jangan pernah tinggal kalau boleh. Kalau ada yang tak solat tu, tegurlah dia untuk solat. Kot-kot dalam rumah kita ni kalau tak solat, menjadi tempat sarangnya dalam rumah. Kalau kita tak solat, jin tu bersarang dalam diri pula, dalam hati kita. Itu lagi masalah. Boleh? So, apa yang saya share kamu ni, 4 benda ni. Yang pertama, masuk rumah baca doa. Yang kedua, tutup pintu 10 minit sebelum maghrib. Yang ketiga, pastikan berwangi-wangian dalam rumah. Yang nombor 4, pastikan rumah kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahlinya jaga solat insyaAllah. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk share video ni, like dan subscribe. Saya Syafiq Mujahid, selawat sampai mati, selawat sampai jumpa Nabi insyaAllah. Moga anak kamu bil afiah wassalamah dunia akhirat.